Sebelum membuat kue kantung semar, kita harus cari bahan utamanya dulu. Kita harus cari kantung semarnya. Ayo menyebar. Menurut buku yang kubaca, kantung semar adalah tumbuhan karnivor yang banyak tumbuh di Australia, Malaysia, Cina, dan Indonesia. Randy, makanya hati-hati. Randy dan Alvin sudah dapat tuh. Ayo cari terus Wanto. Teman, di seluruh dunia hanya di Indonesia yang mempunyai spesies kantung semar terbanyak. Terutama di Sumatera dan Kalimantan. Tumbuhan ini biasanya tumbuh di tanah berawa dengan semak belukar yang padat. Terutama di daerah yang mempunyai kelembapan dan paparan cahaya yang tinggi. Untuk membuat kue khas Singkawang, kami mencari bunga kantung semar yang besar dan tumbuh di bawah. Wih, besar-besar kan? Tenang saja, untuk keperluan ini kami hanya mengambil bunga kantung semar seperlunya saja. Dijamin kelestarian tanaman ini akan tetap terjaga. Sabar ya, kita cuci dulu kantung semarnya. Sambil menunggu Randy dan Alvin mengambil air, aku dan Wanto mau mencuci kantung semarnya dulu. Kantung semar hidup dengan memangsa serangga kecil yang terjebak ke dalam kantongnya. Jadi, selain membuang rambut halus dan tangkainya, kita juga harus membersihkan bagian dalam kantongnya dengan air mengalir. Ayo Wanto, gosok bagian dalamnya. Kita juga harus berhati-hati saat mencucinya. Jangan sampai kantongnya bocor. Kalau sampai bocor, kantung semarnya tidak bisa dipakai lagi sebagai pembungkus kue. Sip, semua kantung semarnya sudah bersih. Ayo ke tempat Bibi. Ayo cepat, ternyata Bibi sudah menunggu kita. Dek, kamu semuanya TBC. Airnya taruh di situ. Oh iya, Bu. Wanto, tolong kakak parut kelapa ya. Iya, Kak. Teman, kali ini kita mau membuat kue antogot khas Singkawang. Kue ini sering dibuat oleh masyarakat suku Dayak, seperti Bibi dan kakak sepupuku ini. Jangan heran ya, di Singkawang toleransi antar suku sangat terjaga dengan baik. Karena kami tidak mengerti bahasa Dayak dan Bibi juga tidak mengerti bahasa Ke, makanya kami menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Hehehe. Sambil menunggu air mendidih, kita siapkan bahannya yuk. Pulang, sekarang bantu Ibu masukkan kacangnya ke berasnya ya, dicampurin. Ada beras ketan, kacang, kacang tolo, dan santan. Setelah dicuci bersih, beras ketan dicampur dengan kacang tolo. Ulek bawang putih dan garam sampai halus. Setelah itu, kita bisa tambahkan perasan santan yang dikukur Wanto tadi. Santan akan membuat cita rasa kue antogot ini menjadi lebih gurih dan nikmat. Kemudian, campurkan ke dalam adonan supaya nanti rasanya menjadi gurih. Terakhir, masukkan semua bahan yang sudah dicampur ini ke dalam wadah kantong semar. Tapi ingat, jangan sampai penuh mengisinya. Karena kue ini akan mengembang setelah matang. Oke, bahan kuenya siap dikukus. Tidak butuh waktu lama, kue antogot akan masak dalam waktu 30 menit. Aroma daun pandannya membuat kue ini semakin wangi. Kuenya sudah matang. Ayo, kita makan sama-sama. Kuenya enak sekali. Legit ketannya begitu nikmat.
Santannya terasa gurih dan aromanya wangi. Bikin kepengen lagi dan lagi. Kalian mau coba? Ayo, datang ke sini.